Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul shot protect buatan saya ya. Fokus yang ini aja. Ini sudah saya ibaratnya ada rangkaian power supply ya, memakai switching power supply 24 volt dan step down 12 ampere. Dan sudah ada display pol ampere meter, dan di sini ada modul short protect-nya. Seperti ini modul short protect-nya. Ini input, input masuk dari sini lalu keluar dari sini. Lihat ininya. Jika modul terprotek seperti ini, jika non protek akan mengeluarkan arus seperti itu dan keluar asap. Mohon maaf di luar berisik karena kebetulan tempat kerja saya di pinggir jalan. Kita ulangi. Ini posisi on protect. Beep buzzer bunyi dan tegangan 0, arus juga atau ampere juga 0. Jika protect aktif ya tadi, jika protect non aktif seperti ini. Lihat ini dan ini. Sampai terbakar pinset saya juga. Jika Anda masih penasaran, sebentar saya akan keluarkan multitester ya. Nah, saya akan mengukur menggunakan multitester. Kita selektor di 20, selektor DC 20 volt. Kita ukur tegangannya saja dulu apakah sama dengan modul. Menunjukkan bahwa di multitester 4,2 ya, ini 4,2, dan saya akan pindahkan ke selektor ampere. Kita akan shortkan karena saya memakai modul yang 12 ampere. Ini posisi non protect. Saya Anda lihat jika posisi protect seperti ini. Ini posisi terprotek dan posisi non protek. Lihat ini ya. Lihat ini. Ya.
mudah-mudahan gampang atau mudah dipahami dan dimengerti. Sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.